Ini tengok. Tengok meh. Besar mah. Wih. Jap. Ah. Kau tengok. Aku dah cakap dah. Abang kau ni memang champion. Apa ni? Ha? Mana-mana tournament nanti. Kau ada ring je aku, mesti aku sampai punya. Apa ni? Kau je dapat lebih daripada aku. Kau je lebih dari semua hal. Oh, lolo meh. Tak apa. Maybe ni rezeki aku. Huh? Mana tahu rezeki kau ikan besar-besar bapak punya. Mana kita tahu? Allah dah tetapkan semua kan? Dah, kau relax. Tapi tak apa. Lepas ni aku akan make sure yang aku akan dapat lebih daripada kau. Good luck lah adikku. Weh, dah lambat ni. Jom balik. Nanti mak marah pula. Jom. Ibu. Ha, pergi mana? Lambat balik. Kita orang pergi mancing, Bu. Best. Tengok tu. Kita orang dapat ikan. Tapi Amir tak dapat banyak ikan macam Amar. Kau tu apa je boleh buat? Semua benda kau buat tak kena. Cubalah jadi macam Ibu. Tengok, banyak kan? Amir dengan Amar yang tangkap ni. Nanti Ibu masak eh. Boleh. Untuk anak ibu, semua boleh. Jom, kita pergi. Ini kita ke sini. Thank you, Ibu. Ibu, Amir dah juga. Kau ada tangan, kau ada kaki, kau ambil lah sendiri. Amar, macam mana dengan pelajaran kamu? Minggu depan nak exam kan? Okey, Bu. All good like usual. Amir? Haa, Bu. Tadi kan, dekat sekolah, cikgu dah cakap yang Amir ni dapat. Dapat apa? Markah tercorak dalam kelas. Itulah kau. Ibu suruh kau belajar, kau tak nak. Cubalah jadi macam Amar. Pandai, rajin. Ish, dadah lah tu. Depan rezeki ni. Dah, Amir. Lepas makan, naik tidur. Baik, ya. Dah, makan. Okay. Itu, ikan ni jadi. Amang Amir yang mencik. Hei, Amir. Asal, ha? Tak payahlah ambil hati dengan apa ibu cakap. Aduh. Sikit. Share lah dengan aku. Sebenarnya... kau okey tak, man? Ha? Dah tak? Aku okey je lah. Tak payah risau. Aku okey. Dah, tidur. Dah, esok lambat. Aku bising lagi tak? Okey. Kau pun beritahu aku, okey? Ya. Wah. We'll be right back.
Abang Ayah, yulah. Terima kasih. Saya sebenarnya ada benda nak cakap dengan awak. Apa nak cakap apa? Saya perhatikan je layanan awak dekat si Amir. Kenapa awak tak layan anak kita sama rata? Awak pun tahu dua-dua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin di mata awak, Amir itu kurang dalam pelajarannya. Tapi kita tak tahu mungkin dia lebih dalam hal yang lain. Abang tak faham. Saya ni malu dengan orang lain. Diorang kalau pandai-pandai je semua. Sampai saya ni. Saya ingatkan rupa diorang je tak sama rupanya. Walaupun pelajaran dia tak seberapa. Ada awak pernah dengar ke dia buat-buat kes disiplin kat sekolah? Saya dia pergi ambil rekod kad dia dekat sekolah. Rata-rata cikgu semua puji kelakuan dia. Abang, zaman sekarang ni nak minta kerja, mana ada orang tanya baik ke, jahat ke. Semua orang bertanya pendidikan kita. Ish, dah lah. Penatlah cakap dengan awak ni. Saya dah pergi kerja dulu. Tahu tak, tadi kan, dekat sekolah, cikgu dah cakap yang aku ni dapat. Cakap apa? Yang aku ni dapat. Sekejap. Meh, kokil ke tak ni? Ya Allah, Meh, kokil ke tak ni? Kenapa sampai berdarah-darah ni, Meh? Astagfirullahaladzim, Meh. Kau batuk daripada hari tu lagi, Meh. Meh, kalau kau ada sakit, kau bagi tahu aku, Meh. Ni sampai berdarah-darah ni. Kau ada sakit apa-apa ke, Meh? Sebenarnya... Ibu. Ya. Yeah. Amin ada benda nak beritahu ibu. Meh, boleh tak nak kacau ibu? Dalam sehari tu, aku sibuklah. Yalah, Bu. Amir. Amir minta maaf kalau Amir ada ganggu ibu. Dah, dah. Sudah. Tak, Meh. Kalau kau dah tahu ibu tu macam tu, kenapa kau tak beritahu abang kau ni? Ha? Ah, kau berkisah pasal aku. Kau tak rasa apa yang kau rasa selama ni? Ibu tu, hari-hari, hari-hari penting kau daripada aku. Apa yang kau minta, semua kau dapat. Tapi aku... Tak, Meh. Bukan tu maksud aku. Dah lah, Ma. Apa yang aku capai sekarang ni pun, belum tentu tak ibu bangga dengan aku. Meh, Meh. Kau pergi mana tu? Eh, tunggu akulah. Ish. Kau kat sini sekarang tak ajak, eh? Semak lah kau. Pasal-pasal tadi buruklah muka kau merajuk macam ni. Hey, Meh. Apa? Alah, kau tak risau, Meh. Ibu tu selalu ada untuk kita.
ibu sayang kita sama rata je, man. Cuma mungkin dia tak tunjuk je kat kau. Radah tu merajuknya tak jantar langsung, man. Satu merajuk. Kau okey je. Cuma rasa sikit lah ni pun. Dah. Sekarang, jangan risau. Sebab apa-apa yang berlaku ni, abang kau ni tetap akan ada di sini untuk kau. Aku janji, okay? Thank you, bang. Tapi sorry lah kalau aku cakap kasar dengan kau. Kau tak pernah-pernah berabar-abar dengan aku. Eh, rambat ni, tidur. Bising pula. Oh, apa. Ni ibu bapa kepada arwah Amir ke? Cikgu dari mana? Eh, Amar. Ini ibu bapa awak dan arwah Amir? Ya, kami ibu bapa arwah. Ada apa ni, cikgu? Sebenarnya, saya Cikgu Dolah, cikgu kepada Amir. Tujuan saya cumalah nak bagi sijil milik arwah. Sijil apa ni, cikgu? Sebenarnya, walaupun Amir kurang dalam pelajaran akademik, tetapi sasihannya di sekolah amatlah baik. Saya ada diberitahu arwah untuk tuan puan datang ke majlis anugerah sekolah. Arwah ada beritahu? Mungkin saya tak dengar apa yang Amir nak cakap. Tak apalah puan. Arwah pun dah tak ada. Kita doakan yang baik-baik je lah untuk arwah. Terima kasih, cikgu. Terima thank you.
aku akan berjanji dengan kau dan diri aku sendiri. One day, aku akan pastikan ibu dan ayah bangga dengan aku. Wuih. Engkau eh. Aku impian juga nak tahu abang kau ni. Boleh, 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 boleh. Ish. Kau ni tak supportif langsung lah. Cubalah kau bagi kata-kata semangat sikit kat dengkau ni. Hei. Ya, meh. Aku ni sentiasalah doakan yang terbaik untuk adik aku ni. Kau tahu? Tapi ni lah, aku nak cakap satu benda kat kau. Kita ni lebih baik tak ada ilmu tapi beradab daripada kita berilmu tapi sombong. Ha, kau ingat tu. Ui, bersifat juga engkau ni. Eh, mesti. Tahu, aku tahu. Abang siapalah.